Oke, Mas Bro. Nah, ini yang paling parah nih. Toyota Avanza Veloz tahun 2014. 1500 cc otomatis, bensin, odometer 70.489. Open bidnya Mas Bro nih 5 juta, 5 juta exterior B, interior B, mesin B. 5 juta Veloz. Kalau 5 juta tuh kondisinya kayak gini. Bisa dibuka nggak? Oh, bisa. Kondisinya begini Mas Bro, interiornya Mas Bro, dibilangnya apa itu interior B, B. Interiornya B itu ada airbag. Bahan fabric matic Mas Bro, matic, ada USB. Matic 5 juta. 5 juta, 5 juta. Veloz, Veloz 5 juta, 5 juta. 5 juta ya, kotor-kotor, kotor-kotor. 5 juta, 5 juta. Luar biasa, luar biasa. Nih, cek lagi ya, 5 juta. Tuh. Mau dibukain kap mesinnya, mau dibuka. Veloz 5 juta tahun 2014. Mesinnya katanya B di sini. Transmisi cukup. Jadi kondisi mesin dinilai B. Heavy VVT-i. Lagi dilihat-lihat. Ya kotor doang ini mah, tapi grade-nya B. Ah, grade-nya B, enggak ada tutupnya ini, hilang. Nah, ini. Bagus. Apa ini? Harga 35 juta. Iya, 35 ya, barusan ini yang BMW 320 kan ya? Nah, ini juga banyak banget ini yang lagi merubut nih. Ini kayaknya bakal laris nih. 35 juta. Aduh, kalau gini saya kalau ditanya saya nggak tahu nih. 35 juta lakunya berapa saya nggak tahu. Nah, ini di, orang coba aja maju mundur nih. 35 juta. Ini rame rame rame. BMW 320 IE 90 tahun 2008 otomatik, odometer 126.238, 35 juta open bid, exterior D, interior C, mesin C, 2000 cc, 35 juta, 35 juta. Wah, ini ramai banget nih. Ramai banget. Ya, kita lihat nih interiornya nih. Ya, bentar bang ya. Kita lihat interiornya, interiornya. Lagi dicek-cek AC-nya. Engine start stop button. Ini BMW 320. Iya. Wah, ini lagi rame nih. Lagi rame, lagi rame. Mantap, mantap. Banyak banget yang murah-murah nih per hari ini nih, minggu ini. Nah, jendelanya. Nah, ini lihat interiornya nih, masih bagus. Masih bagus, masih bagus. Oke, oke. Ketemu Land Rover, ketemu Land Rover. Wah, udah jamuran nih kap mesinnya. 5 juta Mas Bro, Freelander 2500 otomatis, tahunnya 0. Waduh, tahunnya apa nih, tahun berapa dia nggak tahu. Nota pajak tidak ada, manual. Loh, kok di atas 25 AT, bawahnya manual, exterior C, interior D, mesin C. Odometer 94.946. Beneran nih. Freelander, Land Rover Freelander 5 juta, 5 juta. 5 juta. Kok interiornya D? Kenapa ini interiornya D? Wah, interior Land Rover. Ini yang Freelander ya. Oh, jebol-jebol di sini nih. Head unitnya tuh bawahnya juga manual. Oh, berarti tadi atasnya salah nulis. Tuh, belakangnya kayak gitu. Land Rover. Wah, legendaris nih. Karpetnya aja masih Land Rover tuh. Ini ada logo Land Rover. Iya. Turbo 4x4. Wah,
pantes mas bro, ngapain gua kesono-sono, kacanya pecah mas bro, lihat nih 1, 2, 3, sim salabim, pus. Tuh kalau gak percaya, kan pintunya dikunci nih, ditutup nih pintunya, Land Rover, bla 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 bla, ada ban serep, ada lampu rem, kemudian kita lihat interior, sim salabim, cus. Dapat interiornya masuk, kacanya pecah mas bro. Ini saya mau nih karpetnya doang nih, ada tulisan Land Rover original nih, soalnya dari Inggris tulisannya. Iya enggak? 5 juta. Aduh. Saya bingung pilih yang mana ya mobilnya. Lanjut lagi. Ini Suzuki Karimun Wagon 2019 nih. Odometer 9.991, open beat 10 juta mas bro. Automatic, wuset, automatic. Exterior B, interior B, mesin B. Karimun. Nota pajak 18 September 2020. 10 juta. Nah, ini interiornya nih. Karimun Matic. Woi, jarang-jarang nih saya ketemu Karimun Matic. Biasanya manual terus. Ini open beat 10 juta nih. Open beat 10 juta mas bro. Wih keren. Boleh juga nih buat harian nih. Buat liputan ke balai lelang naik Karimun Wagon R. 10 juta tahun 2019. Luar biasa. Tuh STNK nya ada tuh di sebelah sana. Oke mas bro, lanjut lagi lanjut. Oke, kita baca speknya. Suzuki Grand Escudo XL7 tahun 2004, 2500cc manual. Nota pajak sampai 2018. Telat ya, odometer 139.221. Exterior B, interior C, mesin C. 10 juta. Grand Escudo XL7 10 juta. V6 twin cam 10 juta. Nah ini door trimnya, ada wood panelnya, joknya kotor-kotor, ada wood panel nih, head unitnya udah ganti nih. Nah ini manual ya, manual. V6, Grand Escudo, iya nih, V6 yang 7 penumpang, aduh gak bisa dibuka. Nah ini depannya, nah coba kita lihat tengahnya. Sama belakangnya, ini jok tengah sama jok belakang. Nah, ini Suzuki Escudo, Grand Escudo XL7. Jadi sebelum keluar Suzuki XL7, keluar abangnya nih, V6 nih. Kemudian kita bisa lihat nih ada Kalia. Kalia 12G manual 2019 manual. Bensin odometer 16.264, 18 juta, open beat 18 juta, exterior C, interior B, mesin B 18 juta nih. Nah, nih interiornya nih. Manual ya. Kalia, Kalia 1.200, 18 juta, 18 juta open beatnya mas bro. Wih, masih cakep sih interiornya nih. Tinggal lihat mesin-mesinnya aja. Oke, 18 juta nih. 18 juta. Terus kemudian kita lihat di sini. Ini ada R3. R3 25 juta. R3 25 juta tahun 2000 berapa nih? 2017 ya? Coba kita cek dulu. Nah, ini dibongkar nih. R3 tahun 2017, exterior B, interior C, mesin C, 25 juta. Ini 25 juta, 2017 pak. Ini interiornya nih, waduh kotor-kotor di atas tuh, plafonnya kotor-kotor. Oke ya, 25 juta, murah-murah. Murah-murah. Murah. Ini 25 juta. Manual, manual. Bodi masih bagus. Ketemu lagi yang murah nih. Datsun Xenia tahun 2011.
12.500. 1.300 cc manual. Nota pajak kagak ada. Nota pajak kagak ada nih, berarti nggak ada STNK-nya nih. Kemana STNK-nya? Nih kagak ada nota pajak, kagak ada, hilang berarti ya. Odometer 378.712, eksterior C, interior C, mesin C, C, C semua. 12.500. 12.500. Tapi nggak ada STNK-nya. STNK-nya ini hilang katanya. Nggak tahu hilang kemana. 12.500 dapat Xenia Mas Bro di balai lelang JBA Mas Bro. Tapi ingat ya, ini mobil lelang bukan harga jual. Terus ada suka ada pertanyaan tuh, Bang Koboy, kalau saya di luar Jakarta, di luar Jawa, mobilnya kalau saya menang lelang, mobilnya diantar ke rumah nggak? Jawabannya adalah enggak. Jadi kalau Anda ikut lelang menang, mobil diambil sendiri. Jadi balai lelang manapun nggak ada yang istilahnya nganterin mobil ke rumah Anda, nggak ada. Jadi mobilnya ambil sendiri. Dan kalau misalnya jauh, ya mungkin minta tolong sama saudara. Oke, kita lanjut lagi cari yang murah-murah lagi. Gila.